Info terbaru dari PT Taspen, H-2 pencairan gaji pensiunan PNS. Info ini disampaikan oleh salah satu berita di tanggal 30 Maret 2024 pada hari Sabtu ini. H-2 pencairan gaji pensiunan PNS. Ternyata gaji pensiunan PNS bulan April 2024 telah diubah presiden. Jadi para pensiunan, mari simak info terbarunya terkait dengan perubahan gaji pensiunan PNS di bulan April yang telah dirubah oleh Presiden Jokowi. Gaji pensiunan PNS bulan April 2024 rupanya mendapatkan perubahan nominal. Perubahan nominal gaji pensiunan PNS ini diubah oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi memberikan perubahan nominal gaji pensiunan PNS agar semakin sejahtera. Presiden Jokowi sebelumnya mengumumkan akan memberikan perubahan untuk gaji pensiunan PNS. Hal tersebut dilakukan Presiden Jokowi lantaran gaji pensiunan PNS sudah lama tidak berubah. Terakhir kali gaji pensiunan PNS diubah Presiden Jokowi pada tahun 2019. Perubahan gaji pensiunan PNS ini disambut dengan sangat baik oleh para pensiunan di seluruh Indonesia. PT Taspen yang ditunjuk pemerintah akan mencairkan gaji pensiunan PNS yang sudah berubah tersebut. PT Taspen akan mencairkan gaji sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan pemerintah. Perubahan gaji pensiunan PNS disahkan Jokowi lewat PP nomor 8 tahun 2024. Melalui PP nomor 8 tahun 2024, pensiunan PNS mendapatkan perubahan gaji sebesar 12% dibandingkan tahun lalu. Perubahan gaji yang dilakukan Presiden Jokowi membuat pensiunan PNS mendapatkan kenaikan sebesar 12%. Pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 secara merata mendapatkan tambahan gaji 12% yang akan diterima pada April nanti. Gaji tersebut langsung dikirim oleh PT Taspen ke rekening para penerima dana pensiun. PT Taspen akan mencairkan gaji pensiunan PNS sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2024. Pensiunan PNS akan menerima gaji tentunya lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, adapun untuk golongan 2 ya, memasuki H-2, pencairan gaji pensiunan PNS tentunya sungguh tak terasa. Di mana PT Taspen sudah siap kembali mencairkan gaji pensiunan PNS termasuk golongan 2A, 2B, 2C hingga 2D.
diketahui nominal gaji pensiunan PNS golongan 2A, 2B, 2C hingga 2D sendiri cukup menarik perhatian. Pasalnya, nominal gaji pensiunan PNS yang didapat golongan 2 tersebut ternyata tak kalah besar dengan golongan lainnya. Meskipun berada di bawah sedikit golongan 3 dan 4, nominal gaji pensiunan PNS golongan 2 masih bisa bersaing. Apalagi dengan sahnya PP nomor 8 tahun 2024 terkait kenaikan gaji pensiunan PNS membuat angkanya bertambah signifikan. Seolah sebuah kado perpisahan, Presiden Jokowi memberikan hadiah spesialnya pada 2024 ini dengan menaikkan gaji pensiunan PNS. Selain itu, pensiunan PNS pun termasuk golongan 2 juga baru saja menerima kebahagiaan berlimpah usai cairnya THR pada 22 Maret yang lalu. Kini tersisa satu hari lagi, pensiunan PNS khususnya golongan 2 dan golongan-golongan lainnya siap menerima cuan dengan angka besar. Lantas, bagi yang penasaran, untuk pensiunan golongan 2 tersebut, berapakah nominal yang akan didapatkannya di bulan April nanti? Golongan 2A mulai Rp1.748.100 sampai dengan Rp2.833.900. Golongan 2B Rp1.748.100 sampai dengan Rp2.953.800. Golongan 2C ya. Mulai Rp1.748.100 sampai dengan Rp3.078.700. Golongan 2D Rp1.748.100 sampai dengan Rp3.208.800. Nah, itulah dia nominal gaji pensiunan PNS khusus golongan 2A, 2B, 2C, dan 2D di bulan April atau H-2 jelang pencairan di bulan April 2024.